wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hadi dalam channel Hadi Dahsyat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang perawatan larva lele atau benih lele di kolam pembenihan saya. Oke, saksikan video ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi wawasan dari sistem atau cara perawatan larva atau benih saya. Oke, selamat menyaksikan. Jadi dalam sistem budidaya pembenihan lele saya ini, saya juga di dalam kolam budidaya saya ini juga memelihara ikan nila. Jadi ikan nila tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan ikan nila konsumsi atau ikan besar, itu juga saya ambil anakannya untuk apa? Untuk perawatan larva lele saya. Jadi kita saksikan seperti ini, larva lelenya juga sehat-sehat alhamdulillah. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya sedang memberi makan larva lele saya. Saya biasanya memberi makan setiap hari 3 kali, yaitu pagi, sore, dan malam. Oke. Jadi kita saksikan di sini ada yang warna kuning itu, nah ini nila, dan ada juga nila yang warna hitam, jadi campur. Saya pilih nilanya ukurannya seragam, jadi tidak unggul dalam mendapatkan makanan. Seperti ini. Nah, jadi di sini tidak hanya lele saja. Jadi lele sama nila. Nah, nilanya yang warna hitam ada yang warna kuning atau lele larasati, nila larasati. Seperti itu. Jadi, dan ini saya juga mempersiapkan larva lele atau benih lele juga untuk proses hasil pemijahan berikutnya. Jadi di kolam sebelahnya ini juga ada kolam untuk larva lele. Nah, kita saksikan. Nah, ini khusus untuk larva lele. Nah, sekitar seminggu lagi, 2 minggu lagi, jika ada larva lele menetas atau hasil pemijahan saya berikutnya, nanti sebagian dari nila ini juga akan saya gunakan untuk apa? Untuk saya campur dengan larva lele. Seperti ini. Jadi ini larva lele saya hasil dari proses produksi nila saya. Jadi ikan nila ini kalau sudah masa matang gunat akan menghasilkan anakan-anakan dari proses perkawinan. Jadi larva nila ini tidak sengaja saya produksi, tapi dengan sendirinya karena memang kodratnya ikan nila kalau sudah matang gunat akan beranak. Jadi saya ambilkan dan saya pindahkan di tempat khusus seperti ini. Jadi ini sebagiannya akan saya besarkan, akan saya produksi, saya besarkan, dan sebagian lagi untuk treatment perawatan larva lele. Jadi saya campur dengan ukuran yang seragam dengan lele. Untuk apa? Untuk menjaga kualitas air, karena fungsi daripada larva nila ini untuk memakan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa kotoran yang tidak terurai. Jadi sangat besar sekali manfaatnya larva lele ini, larva nila ini untuk perawatan atau menjaga kualitas air di kolam pembenihan lele. Oke, mungkin seperti itu video dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua, khususnya pembudidaya pembenihan ikan lele.
Saya Hadi mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.